Amana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Balki, yang terhormat Bapak Ibu Wakil, yang terhormat Bapak Asatok, Bapak Ulo, serta rekan-rekan guru yang juga saya hormati dan saya banggakan. Saya juga minta doanya. Semoga kepercayaan teman-teman ini atau amanah dari teman-teman ini bisa saya jalankan sesuai dengan harapan, mungkin harapan bukan hanya harapan dari Tabalki dan juga harapan dari teman-teman, tapi harapan kita semua yang ada di SMP 200. Tentunya saya di sini senior dari Bapak Balki, dari Ibu Bapak Wakil, termasuk Bu Turin, juga mungkin dari teman-teman yang lainnya, mungkin nanti pada saat berjalan dua, kami tinggal dua, ini kandidat. Luar biasa. Yang hadir sesuai dengan daftar. Ini adalah pemilihan wakil SMP 244 bidang kurikulum. Ya, dituntaskan hari ini. Calon-calon kandidat yang mau ditayangkan. Kok Amin merong-merong gendut. Sudah semangat kita Bapak Ibu. Saya berharap kandidat yang terpilih juga besar, tidak ada yang membuka diri ya. Dosa. Ya, insya Allah nanti kalau yang nanya baru silakan lihat. Pilihan apa? Wakil bidang kurikulum. Kalau ketua KKI pilih siapa hari ini? Oh enggak. Belum. Pak apa? Terus Gasela ya? Ya Gasela Garut Selatan. Garut. Ya. Langsung memilih ke depan yang kita pilih. Kandidat yang enggak jadi. Kandidat enggak jadi. Ini Bu Wakil yang mengundurkan diri. Kok mengundurkan diri itu? Kelamaan, Pak.
Jangan intip. Ya, Bu. Iya. Ini sendiri ya. Bisa milih makan-makannya ya, makan-makannya jangan lupa, makan-makannya ya. Iya, ini calon yang dua siapa? Dua, pengenannya lagi dua dari tabok lah, mau main minta lah. Saya lagi pengen ditabok. Dua siapa kira-kira, Bu? Siapa ya? Saya pilih Bapak. Menurut Bapak pemilihan hari ini gimana nih? Ah, pemilihan ini gimana nih? Ya seru-seru aja, tapi belum sukses karena kan belum dibuka suaranya. Kandidatnya siapa kira-kira? Pertama Ibu Aminah Darmayanti SPD. Iya, terus kedua Industri Rezeki SPD. Iya. Tiga Ibu Yeti Husnul Khotimah. Jadi kira-kira jagoannya siapa? Oh, belum. Belum tahu. Belum tahu. Belum kelihatan. Belum kelihatan.